Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tutorial yang lepas, saya ada bagi tahu kepada anda yang untuk mirror smartphone ke PC, saya guna satu lagi software yang diberi nama A-Power Mirror. Sebab utama ialah kita boleh connect kita punya smartphone ke kita punya PC tanpa guna wire. Yes, wireless. So, dalam video kali ini, anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Saya akan kongsikan dengan anda langkah demi langkah untuk kita guna A-Power Mirror yang percuma tu. Jom! Okey, untuk A-Power Mirror ni kan, kita kena install apps dekat kita punya smartphone dan juga kita punya PC. Kalau tak salah saya, untuk Apple pun tak ada masalah untuk guna A-Power Mirror ni lah. So, first kali kita pergi dekat Play Store dan kita cari A-Power Mirror. Yes, so dia punya apps nama dia A-Power Mirror, Mirror and Control. Lepas tu kita just install. So, apps ni dia free. Of course, dalam lepas kita install, ada jugalah yang akan berbayar. Lepas settle saja kita install makhluk ni, kita kena install dekat kita punya PC pula. So sama juga dekat kita punya PC ni, kita search A-Power Mirror, pencarian yang paling atas. So ini dia software A-Power Mirror. Mirror control Android screen from PC, stream your iPhone to PC in real time. Then kita tekan download lah. Tapi sekarang dia ada buat promo, kalau kita beli satu, kita akan dapat satu lagi yang percuma lah. Download dulu. Lepas selesai download, dia punya apps memang kecil saja. Lepas selesai download, kita terus install dia punya apps. Terus tekan install now. Okay, lepas selesai install, just open. So, dekat kita punya desktop sekarang, display yang macam ni akan keluar. Interface yang macam ni akan keluar. Kita boleh nampak di sini dia ada tulis Wi-Fi connection ataupun USB connection. Jadi, untuk tutorial kali ni, saya dah beritahu kepada anda yang saya akan tunjuk cara untuk connect secara Wi-Fi. Jadi, kita akan follow Wi-Fi punya guide lah. Kembali dekat kita punya smartphone. So dekat smartphone pun sama, kita tekan open, lepas tu allow saja apa yang dia nak ni, kita allow saja. Dan untuk connect antara kita punya smartphone dan juga kita punya PC, kita perlu connect pada satu internet yang sama, satu connection Wi-Fi yang sama. Jadi saya akan connect dekat internet rumah saya. Dekat PC pun saya dah connect dengan Wi-Fi rumah saya, which is Cicino. So dekat sini pun saya akan connect dengan Cicino. Okay, sekarang dah connect, kita kembali kepada A-Power Mirror tadi. Just tekan icon dekat sini, then dia akan search mana-mana device yang ada A-Power Mirror yang dalam connection yang sama. So sekarang dia dah keluar A-Power Mirror Desktop MO4UT89. Kita tekan yang ni dan dia bagi kita 3 pilihan lah, sama ada kita nak buat phone screen mirroring, computer screen mirroring ataupun PowerPoint remote control. Sekarang apa yang kita nak buat ialah kita nak mirror kita punya smartphone ke kita punya PC. Jadi kita tekan phone screen mirroring dan dekat sini dia dia minta apa, dia bagi tahu exposing sensitive info during casting recording. So kita just tekan start now saja. Then dekat kita punya PC pun kita just allow apa yang keluar dekat sana. So sekarang kita dah mirror lah. So anda boleh tengok kita dah mirror. Let's say saya nak main game, kita boleh terus mirror dekat kita punya PC. Anda boleh nampak. Cuma sama dengan Visor juga, dia punya sound daripada smartphone kita ke desktop dia tak keluar sound lah. That's why kita kena cari alternative lain lah untuk sound ni. So saya bagi main satu game dulu. Op, dah mati dah. Sekarang kita tengok sebentar A-Power Mirror dekat kita punya desktop. So dekat desktop ni, kalau anda perasan, saya punya logo account, icon account ni, dia dah ada king. Oh, sebab apa? Sebab saya dah belilah apps ni, sebab bagi saya memang berbaloi. So dekat kanan dia untuk full screen. Mungkin kalau anda yang free, anda tak boleh tekan full screen. Lepas tu anda pun tak boleh nak screenshot, saya rasa tak ada masalah. Lepas tu kita ada recording, then kita ada control from PC, then kita ada doodling. Ada banyak feature yang saya rasa sebenarnya kalau anda macam saya, berbaloi lah untuk kita beli A-Power Mirror ni. Then kalau kita pergi dekat setting dia, kita ada general setting. Lepas tu kita boleh tukar kita punya nama desktop tadi. Lepas tu kita ada display setting, kita boleh pergi kepada full screen. Lepas tu kita pun ada lagi capturing setting, untuk ubah kalau kita capture gambar, dia pergi kepada format apa, then video format apa. Lepas tu ada feedback, share dan juga about lah. Then dekat, bila anda pergi ke kawasan kiri dekat dekat speaker ni, kalau kita perasan ada speaker ni, kita sebenarnya boleh rotate dia punya screen lah. Ikut rotation yang kita nak lah.
So sekarang rotation ni lah yang paling bagus kan. So basically itulah cara kita nak mirror kita punya smartphone ke kita punya PC secara wireless. Mungkin ada ramai yang tertanya-tanya, kalau nak mirror sekadar buat main game je tak ada guna. Tapi saya kongsikan lah pengalaman saya ataupun apa sebab saya guna A-Power Mirror ni. So mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, saya aktif bagi sharing pasal YouTube. Saya ajar orang bagaimana kita nak edit video menggunakan smartphone. Kita pakai apps yang namanya KineMaster. So masa saya ajar KineMaster tu, saya biasanya akan buka, saya akan mirror saya punya smartphone ke saya punya PC dan pancar dekat projector lah. Dengan cara tu senang untuk saya ajar. Dan kenapa saya guna A-Power Mirror compare dengan Visor? Sebab dia boleh connect secara wireless dan dia punya harga actually quite berbaloi juga. Dia lifetime punya license. Dan kenapa saya nak wireless ialah bila saya on KineMaster dekat saya punya smartphone, saya pun pergi dekat layar projector tu dan saya akan tunjuk satu persatu ikon dan step dia satu demi satu, apa yang kena tekan dulu, apa yang kena tekan kemudian. So dengan cara tu audience saya lagi senang faham lah. Anda cuba fikir, kalaulah saya just kadar tunjuk, audience ada 100 orang ni, tapi saya just kadar tunjuk dekat saya punya smartphone, okay next step kita buat macam ni, next step kita buat macam ni, memang orang tak boleh faham. Saya pernah hadiri satu tutorial yang ajar satu apps ni, tapi dia punya speaker just sharing guna phone saja, tak ada pancar dekat projector. Masa tu saya terfikir macam, what the heck, makhluk ni kan, dia buat benda macam ni kan, macam iyalah, audience ada 100 orang tapi dia buat tutorial guna smartphone yang kecil, layar smartphone yang kecil ni. Jadi ada audience yang terpingar-pingar apa yang dia ajar, walaupun memanglah bila kita bagi sharing kita akan tanya faham ke tak, macam sekarang kan, faham ke tak. Ha, kalau tak faham bagi tahu, nanti kita share lagi kan. So dan memang masa tu ada audience yang of course dia tak faham, tapi mungkin disebabkan dia punya ego ke ataupun dia segan bertanya sebab ramai ni kan. So dia pun cakap, dia bagi tahu faham sajalah. That's why saya fikir apa yang terbaik untuk audience saya, saya pun buat macam tu. Tu salah satu penggunaan A-Power Mirror ataupun mirroring kita punya smartphone ke kita punya PC. Of course kita pun dengan A-Power Mirror tu, kita bukan saja boleh mirror kita punya smartphone ke PC, kita juga boleh mirror kita punya PC ke smartphone dan kita boleh control kita punya price slide projector apa semua guna smartphone lah. That's why bagi saya A-Power Mirror ni sangat berbaloi untuk orang-orang yang macam saya beli benda ni. Orang-orang macam saya tu mungkin saya maksudkan kepada cikgu ataupun pensyarah yang nak buat pengajaran guna ni. Dan lagi macam saya pakai Note 10 kan. Saya pakai Note 10, jadi bila saya bagi sharing dekat orang, saya duduk je dekat saya punya meja tu, saya keluarkan pen, saya jadikan saya punya Note 10 ni sebagai whiteboard lah. So saya tak payah pergi depan conteng-conteng, lagi senang. Saya keluarkan pen, lepas tu buka mirror smartphone dan saya lukis dekat smartphone dan keluar dekat saya punya projector. Tu salah satu cara lain untuk guna A-Power Mirror ataupun mirroring kita punya smartphone lah. So itu saja dari saya. Saya harap anda dapat sesuatu yang berfaedah dari video ni, supaya anda dapat bagi saya like dan juga anda boleh share video ni kepada kawan-kawan supaya saya dapat 100,000 subscriber sebelum bulan 5 nanti. Tak tahu boleh ke tak, tapi alhamdulillah dah masuk 70,000 subscriber. Terima kasih kerana sokongan anda selama ni. InsyaAllah ada masa kita akan buat lagi banyak tutorial. Anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah tutorial apa yang anda nak saya kongsikan dengan anda. Bereboh, jumpa lagi.